Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Saya adalah Cikgu Firdaus daripada Pro Science Education. Okey, lama sungguh saya tak bercakap pasal anak autism kan. Lama menyepi bukan bermakna hilang. Tak, sebenarnya saya busy sangat dengan saya punya Pro ML Academy. Saya minta maaf memang tak dapat nak update tentang yes, autism. Okey, dan parents. Okey, baik, sebenarnya saya terpanggil untuk bercakap tentang sesuatu hari ini, iaitu mengenai tentang redha. Kan, tentang redha. Sebab apa, saya banyak baca komen kawan-kawan dekat grup kita. Okey, grup IM, grup macam-macam grup ah yang melibatkan anak anak istimewa, anak OKU, autism kan. Rasa kita nampak ada yang yang rasa macam dah nak give up, dah rasa macam tak ada belah lah nak, kan. Masa musim PKP ni lagilah anak kita tak terkawal kan, sebab tak boleh nak keluar, tak boleh nak release tension. Okay, tapi alhamdulillah dah sekarang dah ada kelonggaran, kan, kita boleh bawa keluar mereka tu, tapi bawa kad OKU tu. Tapi jalankanlah social distance. Okey, jangan lupa. Alright. Kan bawa jalan-jalan kena pula COVID-19, alamak, masalah lain pula berimbul kan. Jadi lah, lagilah masalah kalau anak kita yang autism tu kena COVID-19. So tak tahulah nak kata macam mana. Saya tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan yang kita akan hadapi. Kan, mana semua kena quarantine, lepas tu kena, kalau kena ditahan di ward, oh, lagi masalah. Tak terfikir saya kalau macam tu kan. Okay, apa yang kita nak, apa yang saya nak cakap hari ini adalah tentang betapa redha itu akan meringankan. Redha itu meringankan. Okay, yes, ada yang mungkin boleh kata cikgu bolehlah nak cakap macam tu kan, kan, cikgu tak ada anak OKU. Okay, eh, ya ke? Saya ada seorang. Kan, alright, itu saya kata. Sebenarnya orang yang ada anak autism, ada keluarga yang, ahli keluarga yang punya orang kelainan upaya ini, baru akan faham. Orang lain tak akan faham kan, walaupun mereka akan menyatakan bahawa mereka faham, tapi sebenarnya tak. Kan, apa yang kita harus buat adalah kalau mereka, kalau orang kita ni ya, cuba untuk faham, itu dah cukup bagus. Kan, kita jangan expect orang akan faham semua hal kita. Tak akan jadi macam tu. Okay. Okay, redha itu susah. Kan, redha tu susah nak buat. Okay, kalau hati kita ni ada satu masalah, okay, redha tu susah nak buat. Redha tu susah untuk dilakukan apabila kita ada satu masalah dekat hati. Kan, apa masalah tu? Apa masalah tu? Okey, masalah tu adalah tidak bersyukur. Kita selalu komplain, kita selalu cakap itu ini tak adil. Tuhan mungkin tak adil dengan kita, bagi anak kita macam ni, sampai kita susah nak capai kita punya matlamat, susah nak capai kita punya cita-cita kan. Kita punya, lepas tu sacrifice, kita banyak kena sacrifice, banyak duit habis kan, nak kena korbankan hidup kita untuk anak kita. Siapa sanggup buat? Betul. Tapi persoalannya adalah kalau kita tak boleh sabar, jangan harap orang lain akan sabar dengan anak kita. Itu tak saya cakap. Itu yang saya selalu fikir. Itu yang saya selalu fikir. Kalau saya tak sabar dengan anak saya, tak ada siapa lagi dalam dunia boleh sabar dengan anak saya. Kan, saya selalu fikir macam tu. Jadi maknanya I'm the last defense for him, pada dia. Jadi saya kena jadi kuat. We have to be strong. Kan, kita kena jadi kuat lah untuk anak kita. Kan, kita even kita nak sakit pun tak boleh. Faham tak? Nak sakit, bukan nak sakit, memang kita tak nak sakit, sebab kita nak jaga mereka. Sebab kita nak kena buat sesuatu untuk mereka.
Okey. Redha itu adalah susah. Tapi kalau kita dapat buat, kalau kita boleh, kita boleh redha, insya-Allah ia meringankan. Betul tak tuan-tuan? Kalau yang dah buat benda ni, dia tahu betapa sebenarnya bila kita mula redha, kita akan mula dapat jalan. Bila kita mula redha, baru kita akan nampak jalan. Apa nak kena buat, kan? Apa nak kena buat ini, bagaimana nak buat ini, baru kita akan nampak sesuatu perkembangan dia. Satu persatu kita nampak improvement, dan walaupun sikit, kita sangat happy dia punya improvement. Yes, itu yang berlaku, kan? Itu yang berlaku, kan? Apa yang kita kena harus buat adalah first kali kena redha dengan apa yang kita dapat, kena redha dengan apa yang Allah SWT dah beri pada kita, kan? Yes, ya, saya tak nafikan memang redha itu susah. Susah, kan? Memang susah, tapi insyaAllah boleh, insyaAllah boleh buat, kan? Sebab melalui pengalaman saya sendiri pun, masa dulu kalau kita rasa susah untuk terima kenapa anak aku ni tak sama dengan orang lain, kan, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, persoalan kenapa tu harus ditukar bagaimana buat, bagaimana tukar, kan? Yes, ya Allah, aku dah redha dengan apa yang aku dapat, dengan kau berikan, kan, ahli syurga ni, kan, aku akan jaga elok-elok. Ya Allah, sekarang kau bagi aku tahu bagaimana. Bila kita dah mula start, kan, berdoa dengan persoalan bagaimana, ya Allah, bagaimana, tunjuk jalan, bagaimana ini, tunjuk jalan, kita akan mula mencari the resource, how to fix. Bukan fix sebenarnya, kita bukan nak fix, tapi sebenarnya kita boleh improve. Macam mana kita nak improve anak kita, kita akan mula mencari. Yes, ia bermula dengan redha dulu, betul tak? Dia bermula dengan redha. Saya tak nafikan untuk redha itu adalah mungkin sukar, okay? Setengah-setengah orang mungkin sukar, okay? Mungkin mak dah redha tapi ayahnya belum lagi, kan? Mungkin mak dan ayahnya dah, tapi atuk dengan neneknya belum lagi, kan? Mungkin mak dengan ayah sudah, tapi anak-anak adik-beradik belum lagi. Tuan-tuan, redha ni bermula dengan kita. Kita tidak perlu mengharapkan orang lain untuk redha pada anak kita. Tapi kita dulu, sebagai ibu ke, sebagai ayah ke, kita kena main peranan. Okay. Once kita dah redha dengan anak kita, insyaAllah Allah SWT akan tunjuk jalan bagaimana nak buat. Pembaruan akan berlaku sikit demi sikit. Percayalah. Okay? InsyaAllah semoga ia boleh bagi manfaat. So, belajarlah untuk redha. InsyaAllah redha itu akan meringankan beban kita. Okay? Saya Cikgu Firdaus daripada Perusahaan Education. Semoga ia bermanfaat. Share-share lah video ni. Okay? Bye-bye.